pertemuan dengan AS Panji Gumilang memenuhi undangan dari tim investigasi. Dan ketua tim nanti akan menjelaskan apa hasilnya. Maksud hasilnya apa yang tadi terjadi, kemudian langkah selanjutnya akan menjadi sebuah rekomendasi dan sebagainya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media sekalian, tadi kita sekalian telah kedatangan AS Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, atas undangan kami dari tim investigasi penyelesaian Pesantren Al-Zaitun. Nah, tadinya kami ingin mengklarifikasi apa yang beredar di masyarakat, beredar di media, baik media massa maupun media elektronik dan media sosial. Tapi nampaknya tadi beliau itu minta waktu kepada kami untuk mempersiapkan jawaban yang akan kami pertanyakan. Dan beliau minta apa yang akan diklarifikasi kepada beliau. Kami insya Allah nanti akan menentukan sikap ya. Akan membuat laporan dulu kepada Bang Betul atas apa yang telah kami lakukan hari ini. Untuk tindak lanjut berikutnya nanti kami menunggu arahan pimpinan. Itu barangkali yang bisa sampaikan. Poinnya apa saja, Pak? Poin itu, pertanyaannya akan di, yang diajukan ke pertanyaannya karena ini substansi, kita pertanyakan kepada beliau, nanti akan kita klarifikasi kepada waktunya. Tidak bisa kita buka sekarang ya. Kenapa tidak bisa dijawab langsung, Pak, soal Zaitunnya, Pak? Kenapa tidak bisa dijawab langsung oleh? Ya, minta, Pak. Tidak tahu. Ya. Berapa lama, Pak? Waktunya berapa lama? Tadi itu tidak memberikan jangka waktu. Kalau dari tim memberikan jangka waktu apa? Ada deadline-nya kan satu minggu, Pak. Ya. Ya, jadi intinya nanti saya akan lapor dulu atas apa yang sudah kita lakukan sampai dengan hari ini. Nah, setelah itu nanti kami akan melangkah. Berarti hasil pertemuan ini tidak ada hasilnya atau gimana, Pak? Ada hasil. Hasilnya beliau datang ke sini, kemudian beliau minta waktu untuk mempersiapkan jawaban. Tapi Pak, kenapa mengikuti keinginan dari Panji sendiri, Pak? Kan kita klarifikasi, dan nggak bisa memaksa. Kalau beliau tidak mau, ya bagaimana? Pak, tadi Pak Panji bawa buku, itu apa-apa itu, Pak? Perlihatkan buku tadi. Pak, sidangnya katanya. Nggak tahu saya itu. Nggak tahu saya. Yang Pak, tadi 2 hari lagi ke sini lagi, Pak. Betulin, Pak. Bagaimana? 2 hari lagi ke sini lagi. Nah. Pak, hasil dari rapat ini ulama-ulama maka dari pernyataan kontroversi dan aktivitas ibadahnya itu gimana, Pak? Secara kasat mata aja, Pak. Itu bagian ya, dari MUI Jawa Barat, Pak Sekretaris Umum, silakan. Jadi rekan-rekan sekalian ya, memang hasilnya hari ini pihak Al-Zaitun hanya meminta daftar pertanyaan itu untuk diberikan, dan itu sudah disampaikan ya oleh tim itu. Soal waktu, memang secepatnya harapan kami sudah bisa jawaban itu disampaikan kembali ya, karena memang ini juga ditunggu oleh publik gitu. Soal substansi pertanyaan memang hal-hal yang sensitif, tapi tidak keluar dari ya isu-isu yang selama ini berkembang gitulah ya. Nah, kemudian sebetulnya hari ini pun hadir dari MUI Pusat ya,
dari tim. Jadi MUI Pusat sudah membuat tim yang hampir mirip lah dengan tim yang dibentuk Pak Gubernur gitu. Hanya permintaan dari pihak Al-Zaitun, karena yang mengundang itu adalah tim bentukan Pak Gubernur, maka dia hanya ingin bertemu dengan tim dari Pak Gubernur, kan gitu. Ya, ya kita hormati juga. Tetapi dengan tim MUI Pusat kami juga sudah memberitahukan hasilnya. Gitu ya. Kemudian MUI Pusat juga akan segera mengambil langkah. Ya. Jadi kalau pihak aja itu nanti memberi jawaban, kami juga akan sampaikan ke pusat. Bahkan dari MUI Pusat itu kalau tidak salah nanti hari Selasa itu sudah akan melakukan rapat pleno ya. Ada kemungkinan MUI Pusat juga mengundang Zaitun gitu ya. Nanti soal bagaimana keputusan MUI Pusat ya enggak nanti dipersilakan ya, itu ada di belakang dari MUI Pusat gitu. Jadi karena MUI Pusat sekali lagi sudah membentuk tim, maka mereka juga akan mengambil langkah bahkan dalam waktu secepatnya agar supaya persoalan ini tidak terus berkembang, tidak terus muncul kontroversi. Dikhawatirkan kan kegaduhan ya yang akan muncul gitu. Kita Jawa Barat ini ingin segera tenang, aman, kondusif, dan itu esensi dibentuknya tim oleh Pak Gubernur itu adalah untuk ya mengembalikan suasana yang kondusif itu dulu gitu ya. Jadi nanti wilayah yang termasuk apa yang akan digarap oleh MUI Pusat maka nanti dipersilakan ke tim MUI Pusat gitu ya. Pak dari Pak, jadi tadi kan Pak, ada berapa pertanyaan Pak? Jumlah pertanyaan itu yang disampaikan itu 4 ya. Kemudian ada tambahan 1 dari ini. Jadi 5 pertanyaan. Tapi saya tidak menyampaikan ininya ya. Bentuk pertanyaannya isinya itu gimana ya. Tapi itu hal-hal yang memang sensitif tapi tidak keluar dari isu-isu yang selama ini berkembang yang membuat gaduh, yang membuat kontroversi gitu Pak, aja. Nanti akan ketemu lagi atau hanya bertukar jawaban dan pertanyaan, Pak? Nah, jadi kalau beliau nanti akan kembali lagi ke sini, ya kami juga akan terima. Tapi kalau hanya mengirimkan jawaban juga tidak ada masalah bagi kami, gitu. Tidak ada undangan, Pak, dari Pemprov Jabar, Pak, untuk ketemu kembali, Pak? Ya, bukan dari Pemprov, mungkin dari tim, ya. Tidak, bagi kami yang terpenting adalah kalau dia sudah memberikan jawaban, ya kami terima, gitu. Pak, jadi kan tadi kan sempat dikatakan bahwa permintaan dari kubu Al-Zaitun sendiri meminta hanya ingin bertemu dengan Pak Gubernur karena ini merupakan undangan dari Pak Gubernur. Nah, sementara tadi kami dapat statement bahwa ini sudah dialihkan ke tim investigasi. Jadi yang mana kita harus nunggu dari Pak Gubernur atau dari tim investigasi, Pak? Bukan memenuhi undangan dari Pak Gubernur, undangan dari tim yang dibentuk oleh Pak Gubernur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.